selama ini gak pernah nemuin di Malaysia. Yang tradisional itu yang kayak gini, my friends. Masih paling kipas. Maghrib sampai jam 10. Udah habis. Mantap. 30 tahun loh Bapak ini bekerja bisnis sate. Hasil dari berbisnis sate udah punya apa aja, Pak? Ya, alhamdulillah rumah udah punya. Rumah udah punya. Anak-anak sekolah semua. Sekolah semua. Nah, my friends, seru banget ya berbagi cerita sama Pak Sugi. 30 tahun beliau sudah mencemplungi bisnis berjualan sate dan sudah menghasilkan banyak hal termasuk rumah dan alhamdulillah semua anak-anaknya sekolah, my friend. Rezeki itu memang gak pernah tidur, my friend. Selalu ada bagi yang berusaha. Saatnya makan sate. Bumbunya banyak. Wah, kalau sate Madura asli emang beda, my friend. Dari wanginya dan rasanya mantul banget.